kami. Hai, makan ah. Eh, kalau sebagai atlet nih kagak pernah pantangan mau makan nih. Oh enggak, jadi kalau sebagai bukan bukan atlet tenis, ini atlet balet. Ada enggak sih pantangannya? Enggak ada pantangan kalau kita. Beneran? Enggak ada. Kita harus jaga porsi aja. Harus jaga porsi. Tenang aja, Mama Ami resto ini porsinya enggak banyak. Oh iya, pas ya. Banyak tuh segini. Mama Ami tuh tersedia nasinya lengkap loh dia. Nah, sekarang kalau Mas Agus, ya, sekarang masih aktif terus. Sampai masih? Kapan masih pengen sampai kapan masih pingin jadi atlet wheelchair tenis? Kalau saya pengen masih di para tenis kalau sudah ada generasi yang lebih baik dari saya. Oh. Sejauh ini kan kita nyari bibit susah. Regenerasi itu enggak gampang, apalagi olahraga tenis. Ya, orang udah pada melarikan diri kalau udah dengar yang namanya olahraga tenis. Kenapa? Karena satu memang biaya mahal. Mahal sih buat latihan. Ya. Latihan aja udah pasti 300 ribuan ya. Betul. Proses menjadi atletnya itu nggak cukup setahun dua tahun, 5 tahun aja belum bisa apa-apa. Iya. Oh gitu. Iya. Benar. Tenis itu benar kalau dibilang olahraga mahal. Iya betul sih. Benar. Betul. Kalau Kevin gimana? Masih terus semangat? Semangat terus. Saya target aku yang sampai ada yang mengalahkan aku. Wih, motivasi. Keren. Jadi latihan sini aja sama gua ya. Oke. Dan yang sering ngelatih kalau lagi pelatnas libur nih. Yang ngelatih di Jawa papa. Seringnya. Papa mana papa? Papa ada. Papa kamu pelatih tenis ya? Iya, ikut juga. Kok tahu? Kan dari tempung. Bukan merayu, beneran. Panggil aja papanya. Om. Ini papa kamu. Kok papa kamu lebih tua dari kamu? Om, ya? Ini om. Om, sini om. Om, ini om. Duduk, om, duduk. Ini om. Om, sini, sini. Dari belakang. Om, papa. Gak apa-apa, mama. Om, om, om. Kok, ini duduk di mana? Gak apa-apa, gue diri juga bisa. Berdua. Apa kabar, om? Gampang, gampang, gampang. Gampang, ya, om. Siapa namanya? Om Sanjaya. Om namanya Kevin. Ini namanya siapa, om? Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya. Kok ini namanya itu? Om Awen. Om atlet juga. Bukan atlet, hobi. Tapi hobi aja main. Oh, main. Tapi ya pelatih sekarang berarti ya udah tahu teknik-teknik dan lain-lainnya. Jadi ngelatih ya, Kevin. Makan-makan dari makan, kecil. Makan. Dari kecil. Tapi kan sering kita ajak ke pelatih-pelatih yang lain juga ke. Tapi om itu Jakarta. Tadi Kevin kan cerita dari kecil kata om dari dididik menjadi atlet tenis. Terus ada sebuah kejadian. Kevin kan merasa hancur saat itu. Apa om juga ikut merasakan juga? Sangat sekali. Nah, itu yang menumbuhkan rasa percaya diri Kevin gimana tuh om? Ya diberi motivasi untuk bangkit, move on, jangan terpuruk. Setiap hari papa aku selalu support. Ayo bangkit, tenis lagi. Udah pakai kaki palsu, tetap diajak ke lapangan tenis, suruh nyoba. Tapi tanpa wheelchair. Tanpa wheelchair. Duanya. Nah, kakinya besi. Tanpa wheelchair. Main-main tetap ikut. Cuman saya belum mau wheelchair. Iya. Itu masih ada perasaan gimana gitu ya. Tapi akhirnya pas akhirnya memutuskan jadi atlet tenis lagi, bangga lagi dong, Om. Sangat bangga. Iya. Jadi minimal jadi iya, passionnya jadi ketemukan dari kecil kepenginnya jadi atlet nasional. Jadi atlet para. Waktu itu terakhir main di mana? Malaysia. Terakhir di Malaysia Maret kemarin. Main kemarin. Malaysia ada 3 event. 3 event, menang. Event pertama menang, bisa dapat. Event kedua cuman di babak pertama, event ketiga babak semifinal. Wow, bagus juga itu. Selalu bareng Agus atau? Ngapain makanan gue diambil ya? Enak-enak semua makanan nyokap lu. Enggak, saat itu Mas Agus nggak ikut. Mas Agus gak ikut? Oh enggak. Pemulihan cedera. Pemulihan ya. Tenis kan penyakitnya tenis elbow. Iya benar. Jadi ngapain tenis itu sering banget di sini. Mau kecengklak. Apalagi pakai wheelchair berarti beneran badan banget yang bergerak ya? Upper body ya. Oke. Okay. Om selalu ikut tanding enggak ketika Kevin tanding? Kalau di luar nggak pernah ikut. Lu kan apa, om? Karena biaya juga, om. Biaya. Karena kalau di Indonesia ikut terus. Iya, nonton. Iya. Karena tuh ya, tenis itu kan tadi udah dijelasin. Biaya daftar. Ada biaya daftar. Biaya pesawat. Karena kadang
kalau kita menang terus, ya kan hotelnya nambah terus. Iya benar. Ya sebetulnya kalau itu mah bukan tenis doang. Semua cabang olahraga juga komutannya harus siap-siap itunya. Makanya atlet-atlet itu butuh disupport karena kan nggak semuanya dari keluarga yang mampu. Ada juga yang benar-benar dia punya potensi besar tapi dari keluarga yang nggak mampu. Kasih kesempatan untuk semuanya ya. Aku suka ditemenin siapa? Mau temenin Pak Abang nggak sih? Boleh kalau mau. Tahu gua kerjaan gua gimana? Paling lama ninggal, aku sudah berkeluarga? Sudah. Paling lama ninggalin keluarga berapa lama? Setahun. Setahun? Kenapa? Ya kan kalau kita pelatnas, training centernya otomatis kan kita di Solo. Nggak pulang-pulang. Setahun? Nggak ada jatah istri datang gitu? Ya boleh berkunjung, tapi kan nggak setiap sebulan sekali juga. Iya, itu sebab pengorbanan ya? Itulah, jadi perjuangan seorang atlet itu harus kita hargain, jadi mereka kan berjuang. Jadi saat ya namanya juga pertandingan ya. Kadang kan belum rezeki, belum menang. Udah kita bayangin ya atlet-atlet tuh udah 6 bulan kagak ketemu keluarganya, digembleng capek-capek. Yeah. Mungkin belum rezekinya kalah. Ah, bodoh lu kalah lu, mana digitu-gituin kan itu yang harus kita. Makanya enggak boleh kayak begitu. Tetap kita support mereka, support itu. Kalau kalian enggak support secara material, support moral itu bisa lebih daripada itu. Jadi, kalau misalnya atlet kita ada yang belum rezeki menang, ya kasih semangat buat mereka, gitu. Benar. Jangan lu jelek-jelekin. Support itu se-support mula? Bukan! Apa maksud aku minum haus. Lu gak ngasih makanan, ya. Tuh gak ada minumnya. Bu Riri, gak ada air apa, Bu? Bu! Anak lu, ya? Air, Bu! Kenak. Nih, sambil nunggu air datang. Arti tenis buat kalian apa coba, Agus Lukus? Tenis buat lu itu gimana? Kalau buat saya kehidupan. Wow! Iya. Saya mencari nafkah dari tenis. Saya bisa beli rumah dari olahraga tenis. Alhamdulillah, wow. Udah beli rumah? Beli mobil dari olahraga tenis. Alhamdulillah. Dua lagi. Karena saya dari kecelakaan kelas 2 SMP dan tidak melanjutkan sekolah lagi. Langsung terjun jadi olahragawan. Tidak terbayang menjadi profesional pemain atlet tenis. Tapi alhamdulillah ya Allah sudah menyiapkan tempat-tempat yang memang tidak pernah saya pikirkan ke luar negeri. Bisa. Bisa. Gratis bahkan dibayar. Gratis, dibayarin sama negara karena saya punya prestasi. Iya. Makanya pengabdian. Tapi memang pengorbanan itu. Kembali kalian apa? Arti tenis? Tenis itu udah sebagian dari jiwa saya. Udah menyatu di dalam tubuh dan darah saya. Wah. Untuk tanah air ya. Untuk ini tanah saya tanahnya Indonesia. Udah. Air saya mana ya? Belum, saya juga belum. Ya tapi cita-cita tau. Aku bikin lapangan kayak gini juga aku cita-cita. Lu jadi atlet. Suatu hari bukan ada, gue bisa menyumbangkan atlet yang memang berasal dari sini. Jadi aku juga lagi mau searching-searching yang muda-muda. Jadi ini nggak hanya sebatas nge-build ini saja, tapi juga karena aku udah ada bola, bola ada runs basket, sekarang di tenis. Jadi runs tenis jadinya. Aku juga pengen seenggaknya aku bisa memberikan sumbangsih lah untuk negara lah, melahirkan atlet-atlet dari tenis, bola, basket. Itu bro. Keren. Mang, tadi ada Mang Sapu lewat situ. Ada tadi. Lewat tadi Mang Sapu. Mang Pajar. Iya. Namanya. Mang Pajar udah bersih, Mang. Oh, kita ngobrol-ngobrol dulu nanti kita balik lagi jangan lama tapi FPP. Orang lagi. Kasihan coach gua, bapaknya meninggal, makanya tadi langsung ini pergi kasihan banget. Ya, turut berduka cita ya buat coach. Masih di FYP Forward pagi. Ini banyak orang inspiratif hadir di sini termasuk Raffi Ahmad yang bisa menginspirasi kita cinta sama semua bakat-bakat negeri. Sama kayak Irfan Hakim cinta binatang. Dia benar-benar melindungi binatang karena binatang itu makhluk hidup harus kita sayang. Iya, kalau ini aku cinta lelaki enggak apa-apa. Cinta rupiah. Ini buat Mas Kevin. Ini dua tokoh inspiratif ini juga luar biasa. Jadi kita doain nanti mau berangkat ke Prancis ya. Wih. Kemudian lancar. Nanti juga Mas Agus kapan kita ngobrol ntar aku support ya. Jadi bisa terus mengejar rankingnya supaya naik terus. Karena kalau kita nggak bertanding ranking mereka akan turun. Oh, benar. Untuk yang itu di para yang apa tenis siapa yang paling tinggi kalian berdua kan? Ya, iya kita bareng. Nah ini yang paling tingginya ini. Iya ini. Udah tenang aja. Mereka ini karena paling tinggi nanti run support harus juara nanti. Oke. Okay. Makasih. Okay. Terima kasih. Oke, rakyat jangan lupa ikuti kuis yang mana nih?
Jangan lupa ikuti kuis ya. Di follow Instagram FFP_Trans7. Jangan lupa saksikan kita terus tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi. Jangan lupa ya tonton kita terus tiap Nah, pagi. Mau kita kemana lagi? Mau ke kota apa? Suasana seperti apa? Enggak, mau ke rumah gua. Boleh. Tapi sempit sih, enggak usah lah. Enggak boleh. Ya ntar kita ke rumah lu ya. Ya, boleh. Oke, salam juga buat coach lu tadi ya. Yeah. Oh, iya. Yang memperkenalkan gue ke tenis. Iya, iya. Tadi kasihan coach gua. Bapaknya meninggal, makanya tadi langsung ini pun di kasihan banget. Ya, turut berduka cita ya buat coach. Coach Revi turut berbelasungkawa. Baru tadi lagi habis ngelatih lu di telepon, bapaknya meninggal, makanya turut berduka cita coach Revi. Oke. Kita akan ketemu lagi, jangan lupa nonton FYP setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 8:30 pagi. Podcast pagi. Bye bye. Kasih bro. Ayo bro, kita main bro. Kali lah. Ayo. 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 Oke. Sip. Action. Mantap. Diputar-putar lagi ininya. Raketnya diputar-putar lagi. Come on.